السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, waktu luang, iman dan Islam, hingga kita bisa hadir bersama di majlis ini, di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan satu prinsip di antara prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sikap ajil terhadap para pelaku dosa besar. Sebelum kita melanjutkan pada bahasan yang baru, tambahan sebenarnya dari fatwa Syekh bin Baz, ulun ingin rekap sedikit apa yang ulun sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkaitan dengan bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara mereka bersikap terhadap para pelaku dosa besar. Rekap pertama, ulun sebutkan perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan secara singkat, sudah kita bahas detail waktu itu, dan dengan tambahan perkataan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, yang hari Ahad pekan awal Januari nanti ada di Jakarta beliau, buku yang kita baca bulan lalu, pengarang yang akan datang ke Jakarta, Tabligh Akbar, tanggal 7 Januari hari Ahad di Istiqlal insyaallah. Yang punya ya waktu, yang punya biaya, harusnya pergi, karena jika ada seorang alim sekaliber itu datang, harusnya kita mendatangi. Dan tentunya ini tidak mahal ya, ya kasarnya untuk tiket 2 juta lah. Tapi ilmu yang akan Anda dapatkan, belum lagi kemudian nanti suatu saat
tentunya beliau pasti meninggal. Anda akan punya kebanggaan tersendiri ketika pernah hadir di majelis ulama sekaliber beliau, hafizahullah ta'ala. Allah al-misal, karena setiap tahunnya juga saya tahu sebagian jamaah Syekh Abdul Razak kemudian pergi bersama-sama, Syekh Ali Hasan Al-Habi pergi bersama-sama. Karena seperti itulah harusnya para penuntut ilmu, dan ke Jakarta dekat. Tidak ada perbandingannya antara para ulama zaman dahulu, yakni harus menempuh perjalanan yang begitu jauh, bahkan cuma untuk bertanya tentang keabsahan sebuah hadis. Jauh sekali jarak yang mereka tempuh, hanya kemudian mengcross-check, betulkah ulama fulan mendengarkan dari ulama yang lain. Maka sekarang ilmu begitu mudah, sekarang yakni media luar biasa canggih. Tentunya kecanggihan media ini kita syukuri, karena terkadang sampai yang nonton itu dari luar negeri. Cuman ada imbas buruknya juga, orang malas datang ke majelis ta'lim, streaming jajar. Nah, ini masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, rekap pertama dari kitab Usul Ahlus Sunnati wal Jamaah karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa min usul ahli sunnati wal jamaah annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin. Dan di antara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah bahwasanya mereka tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin, illa idza irtakaba naqiban min nawaqidil Islam, kecuali jika dia melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman seperti syirik kepada Allah misalnya. Itu pun tidak serta-merta kemudian ketika ada orang yang di hadapan kita dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung kita katakan, "Hei, Anda kafir." Tidak seperti itu. Karena, dan ini faedah dari kitab At-Takfir wa Dhawabituhu karangan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, karena kita harus membedakan antara al-hukmu 'ala al-qawli wal hukmu 'ala al-mu'ayyan. Hukum berdasarkan sebuah perkataan dan hukum kepada individu tertentu. Berkaitan dengan al-hukmu 'ala al-qawli, hukum atas perkataan seseorang yang kufur misalnya, maka ketika seseorang mengatakan kata-kata kekufuran atau seseorang melakukan perbuatan kekufuran yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, maka yakni ketika ini cuma disampaikan secara umum, misalnya ada orang yang mengatakan ada Nabi Islam Nabi Muhammad, kita katakan kafir. Ada orang yang menyembah kuburan, kita katakan kafir. Tapi ini al-hukmu 'ala al-qaul, ini hukum berdasarkan sebuah perkataan atau juga sebuah perbuatan umum. Tapi kalau misalnya al-hukmu 'ala al-mu'ayyan, hukum berdasarkan individu tertentu. Kita berhadapan dengan orang yang mengatakan bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kita berhadapan dengan orang yang di depan kita dia sujud kepada kuburan orang saleh. Maka hukumnya berbeda. Tidak boleh kemudian kita langsung mengeluarkan dia dari Islam. Karena apa? Empat syarat yang sudah kita bahas detail pada pertemuan yang lalu. Harus terpenuhi dulu empat syarat ini pada orang tersebut. Satu, ayyakuna balighan aqilan. Pelakunya yang mengatakan kata-kata kekufuran tadi, yang melakukan perbuatan kekufuran tadi, yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, dia baligh, dia aqil. Karena kalau yang mengatakan dan melakukan perbuatan kekufuran tadi,
yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam adalah anak kecil belum balig atau orang gila tidak berakal, maka ini bukan bahasan kita. Berarti dia tidak memenuhi persyaratan. Harus balig, harus akil. Dua, ayakun al-qawl wal-fi'lu ala wajh ikhtiyar. Perkataan yang dia katakan, perbuatan yang dia lakukan, yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, betul-betul dia katakan dan dia lakukan karena pilihan dia, tidak ada paksaan. Karena jika orang tersebut mengatakan perkataan kufur, melakukan perbuatan kufur, tapi dia mengatakannya dan melakukannya karena keterpaksaan, ada tekanan, maka ini bukan bahasan kita, karena dia diampuni. Dalil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku jika mereka melakukan kesalahan atau kemudian mereka lupa hingga kemudian melakukan kesalahan, dan ustukrihu alaih, dipaksa atasnya untuk melakukan sesuatu, dipaksa atasnya untuk mengatakan sesuatu, ini Allah ampuni. Sedangkan dalil untuk poin yang pertama tadi adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi Muhammad SAW, rufi'al qalamu an thalatha, diangkat pena dari tiga orang. Artinya tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan. Kata Nabi Muhammad SAW, anin na'imi hatta yastayqiq, wa anis sadiyyi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik mimpi basah, dan dari orang gila sampai dia waras. Kemudian yang ketiga, iqamatul hujjah. Ketika ada orang yang mengatakan kata-kata kekufuran, melakukan perbuatan kekufuran yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, kita temui orang ini, berhadapan kita dengan orangnya, dan ini adalah berkaitan dengan hukum secara individu, maka sudah harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Dikasih tahu, didakwahi, dinasihati. Sudah ada yang menasihati dia. Artinya Anda harus menasihati. Anda sudah berikan nasihat, Anda sudah berikan masukan akan bahwasanya perbuatan Anda ini, Mas, perbuatan Anda ini, Mbak, ini mengeluarkan Anda dari Islam. Ini perkataan kufur, ini perbuatan kufur. Allah berfirman, Anda sebutkan dalilnya. Nabi Muhammad bersabda, Anda sebutkan dalilnya. Iqamatul hujjah, harus ditegakkan hujjah. Karena kalau misalnya orang melakukan perbuatan kesalahan bahkan kekufuran, tapi belum ditegakkan kepadanya hujjah, belum ada yang ngasih tahu, belum ada yang nasihati, belum ada yang mendakwahi, tidak sampai kepada dia risalah Nabi Muhammad SAW, maka dia punya udur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami mengazab hamba kami hingga kami mengutus kepadanya seorang rasul. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, jika ada orang di belahan bumi tertentu belum sampai kepadanya firman Allah, belum sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad, maka dia punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena belum ada yang ngasih tahu. Harus ditegakkan hujjah ini. Dan yang terakhir, alla yakuna muta'awilan, yang mengatakan perkataan kekufuran tadi, yang melakukan perbuatan kekufuran tadi, yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, hukum individu, dia bukan orang yang muta'awil, salah faham, salah tafsir. Karena jika orang itu salah faham, jika orang itu salah tafsir, maka tidak kita bahas, dimaafkan. Lawang salah faham,
Dalilnya adalah praktek dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia pulang dari berdakwah dari negeri Syam. Sekarang tentunya terpecah menjadi empat negeri. Yordania, Syria, Lebanon, dan Palestina. Dulu namanya Syam. Ketika dia bertemu Nabi Muhammad SAW, dia sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Muhammad, "Malaka ya Mu'ad? Ada apa kamu ini Mu'ad?" Dia berkata, "Wahai Rasul, saya dapatkan orang-orang dulu waktu saya di Syam. Ketika mereka ingin menghormati orang lain, mereka sujud di hadapannya." Mu'ad salah faham radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad, "La taf'alu, janganlah kamu lakukan, janganlah kalian lakukan." Karena kala itu majlis para sahabat tentunya banyak orang. Kata Nabi Muhammad SAW, "Law kuntu amran ahadan ay yasjuda li ahadin." Dalam riwayat lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Law kuntu amran ahadan ay yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika aku ini boleh untuk menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, jika aku ini boleh untuk menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, sungguh aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi kan enggak boleh. Tidak boleh sujud kepada selain Allah. Bahasan kita, Nabi Muhammad tidak mengkafirkan Mu'ad. Di hadapan dia, Mu'ad sujud. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad tahu sahabatnya salah faham. Empat persyaratan. Jadi ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin kecuali dia melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman, itu pun harus memenuhi empat persyaratan tadi. Di antara dalil sangat berhati-hatinya ahlu sunnah dalam mengeluarkan sebagian kaum muslimin dari keislamannya. Amma ma kana min al-kaba'iri allati duna syirki. Amma ma kana min al-kaba'iri allati hiya duna syirki. Sedangkan dosa-dosa yang levelnya, dosa-dosa besar yang levelnya di bawah kesyirikan kepada Allah, walam yadilla dalilun ala kufri murtakibiha, dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan kafirnya pelaku dosa besar tersebut. Seperti salat ada dalilnya. Kafirnya orang yang meninggalkan salat ada dalilnya, walaupun ada khilaf tentunya. Sedangkan dosa-dosa besar yang levelnya duna syirki, di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuk dosa besar, dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan kafirnya pelaku dosa besar tersebut, fa innahum la yuhakkimuna atau la yahkumuna ala murtakibiha bil kufri, maka ahlu sunnah mereka tidak menghukumi orang seperti ini pelaku dosa dan dosanya levelnya di bawah syirik, dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya dosa tersebut pelakunya kafir. Maka ahlu sunnah tidak menghukumi orang seperti ini dengan kekafiran. Tidak. Wa innama yahkumun atau yuhakkimun yahkumuna alaihi bil fisqi wa naqsil iman. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah menghukumi orang seperti ini yang melakukan dosa besar yang levelnya di bawah syirik, dan tidak ada dalil yang mengatakan akan perbuatan tersebut kafir, pelakunya kafir. Maka mereka menghukumi orang seperti ini di dunia mukmin bil fisqi wa naqsil iman. Maka mereka menghukumi orang seperti ini dengan hukum orangnya fasik, pelaku dosa, wanaqsin iman, dan dia imannya kurang, imannya turun, bahkan mungkin anjlok. Inilah prinsip ahlu sunnah. Orang-orang pelaku dosa yang levelnya di bawah syirik dan tidak ada dalil yang menyebutkan akan bahwasanya dosa yang dilakukan orang ini mengeluarkan dia dari Islam,
maka hukum dia adalah karena mungkin kita pelakunya. Maka hukumnya adalah mukminun naqisul iman, mukminun biimanihi fasiqun bikabiratihi. Dia adalah tetap seorang mukmin tapi imannya kurang, mukmin tapi imannya turun, mukmin dia dengan imannya yang ada yang tersisa, fasik dia dengan perbuatan dosa besarnya dan tidak keluar dari Islam. Wa idza lam yatub minha fa innahu tahta al-mashi'ah. In syaa'allah ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu walakinahu la yakhludu fil nar. Dan jika dia tidak bertobat dari dosa tersebut, levelnya di bawah syirik, dan tidak ada dalil yang menyebutkan pelaku dosa tersebut keluar dari Islam. Meninggal dia, tidak bertobat dia dari dosanya tersebut karena tidak sempat bertobat. Karena maut tidak pernah menanti kita tobat. Kapan dia datang, dia akan cabut. Kapan kemudian Allah tentukan untuk dia mencabut, akan dia cabut. Tidak nunggu kemudian kita jadi saleh dulu. Inilah yang kita takutkan jamaah. Kenapa kita harus kemudian selalu beristighfar, selalu bertobat kepada Allah setiap hari? Kenapa? Karena kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Jika dia tidak bertobat dari dosa-dosa tersebut, maka sesungguhnya hukum dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hukum dia di dunia mukmin naqisul iman. Hukum dia di dunia mukmin dia, tapi dia imannya kurang. Mukmin dengan sifat dengan sisa iman yang ada, fasik dia dengan perbuatan dosa besarnya, imannya turun. Ketika sudah meninggal dan tidak sempat bertobat, maka hukumnya di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dia karena Allah memang Maha Pengampun. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia tapi tidak kekal di neraka. Allah akan azab dia berdasarkan dosa yang dia lakukan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau meninggal masih syirik maksudnya. Tapi kalau sebelum meninggal seseorang bertobat kepada Allah bahkan dari syiriknya, Allah ampuni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni ma duna dzalik, dosa-dosa yang di bawah syirik, yang levelnya di bawah syirik. Kalau pian pakai patokan misalnya karangan Imam Az-Zahabi 76 dosa besar, maka 75 sisanya, karena dosa pertama dosa syirik, 75 sisanya dilakukan oleh seseorang, maka tetap tidak mengeluarkan dia dari Islam. Sampai meninggal pun dia tetap dengan dosanya tersebut, maka hukum dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dia karena Allah memang Maha Pengampun. Jika Allah ingin mengazab dia, Allah akan azab dia menurut kadar dosa yang dia lakukan dan tidak kekal di api neraka. Ini prinsip. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk sekutukan dengannya dan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik, lima yasha, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. An-Nisa ayat 48. Wa madhhab ahli sunnah wal jamaah fi dzalika wasthun bain al-khawarij alladhina yukaffiruna murtakib al-kabira wa in kanat dun al-kufr وبين المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. Dan madhab ahli sunnah wal jamaah adalah dalam perkara ini, dalam perkara pelaku dosa besar ini, wasun, tengah-tengah, adil, tidak berlebihan, tidak menistakan. Mereka memiliki sikap tengah-tengah di antara kelompok Khawarij dan Murji'ah. Di mana orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar.
Orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam kekal di api neraka. Kalau pian ingin tahu kenapa kemudian ISIS itu adalah sesat, karena seperti inilah keyakinan mereka. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal di api neraka. Muslim saja mereka begitukan, mukmin saja mereka begitukan. Bagaimana kemudian dengan orang kafir? Mereka bantai. Muslim saja seperti itu sikap mereka kepada kaum muslim. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki sikap tengah-tengah di antara Khawarij dan Murji'ah. Khawarij mengatakan, mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari Islam kekal di api neraka. Di sisi yang lain, orang-orang Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar imannya sempurna. Karena bagi orang-orang Murji'ah yang namanya iman cukup keyakinan di hati, maksimal dilafalkan dengan lisan, tidak perlu praktek. Jadi orang yang taat dan yang tidak, yang saleh dan yang tidak, bagi orang-orang Murji'ah sama. Bahkan mukmin dan kafir sama. Jadi cikal bakal pemahaman pluralisme itu adalah dari orang-orang Murji'ah. Kenapa? Salah dalam memaknai iman. Orang Khawarij mengatakan iman harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Dan ini tidak mungkin. Orang Murji'ah mengatakan iman cukup keyakinan di hati, maksimal dilafalkan dengan lisan dan tidak perlu praktek. Akhirnya mereka menyamaratakan semua orang. Bagaimana orang itu bisa sama padahal secara nyata saja antara sama muslim saja imannya beda-beda. Bantahan sekaligus untuk dua-duanya. Ada orang yang berusaha menjalankan ketaatan, ada yang malas-malas. Bagaimana ini bisa sama? Sesama muslim saja tidak bisa sama. Bagaimana kok mereka bisa menyamakan antara yang muslim dan yang kafir? Na'udzubillah. Ahlu sunnah memiliki sikap tengah-tengah. Tidak seperti orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka, dan di antara orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar imannya sempurna. Tidak. Orang yang melakukan dosa besar yang level dosanya di bawah syirik dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya dosa tersebut mengkafirkan pelakunya, mukmin naqisul iman. Mukmin tapi imannya kurang, mukmin tapi imannya turun, mukmin tapi imannya anjlok. Dia mukmin dengan sisa iman yang ada, tapi dia fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Itulah prinsip Ahlus Sunnah. Kenapa kita pelajari ini? Agar kita bersikap adil kepada kaum muslimin pelaku dosa, dan kita juga ingin ketika kita melakukan dosa kaum muslimin adil sama kita. Inilah Ahlus Sunnah. Bahkan perkataan yang menyesatkan di antara perkataan orang-orang Murji'ah adalah kata mereka, kamalan la yadur ma'al iman maksiat, tidak bermadarat dengan sebuah keimanan sebuah maksiat. Artinya orang yang beriman bermaksiat itu enggak ada masalah. Sebagaimana tidak bermanfaatnya dengan kekufuran sebuah ketaatan. Artinya orang kafir melakukan ketaatan percuma. Jadi kalau orang kafir melakukan ketaatan percuma, orang beriman bermaksiat enggak apa-apa. Ini keyakinan orang-orang manusia. Rusak agama kalau seperti ini. Orang kafir melakukan ketaatan, orang kafir bersedekah, orang kafir berkurban misalnya, bermanfaat untuk dia? Enggak manfaat. Karena Anda belum beriman kepada Allah. Orang kafir melakukan ketaatan percuma. Nah, ini mereka balik, kata orang Murji'ah. Sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan orang kafir, maka orang muslim bermaksiat enggak apa-apa. Ini perkataan yang sesat. Akhirnya orang mudah sekali kemudian melanggar perintah Allah, meninggalkan perintah Allah dan menerobos atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah di tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Masih rekap? Rekap yang kedua,
dari kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafus Salih Ahlus Sunnati Wal Jamaah dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia Intisari Aqidah Ahlus Sunnati Wal Jamaah karangan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Beliau menyebutkan dalam bab al-wala wal bara, dalam bab kepada siapa kita loyal dan dari siapa kita berlepas diri. Beliau menyebutkan ahlu sunnah membagi manusia dalam perkara al-wala wal bara itu menjadi tiga. Ahlu sunnah membagi manusia dalam hal al-wala wal bara, siapa yang kita cintai, dari siapa kita berlepas diri, itu menjadi tiga. Satu, yang tadi malam kita bahas di masjid Imam Syafi'i. Orang-orang yang berhak mendapatkan loyalitas kita secara mutlak. Siapa mereka? Al-mu'minun. Al-muslimun. Orang-orang mukminin. Orang-orang muslimin yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan syiar-syiar Islam. Ini mendapatkan loyalitas mutlak dari kaum muslimin. Kecintaan mutlak dari kaum muslimin sudah kita bahas. Yang kedua, inilah bahasan kita. Apa itu? Orang yang mendapatkan di satu sisi loyalitas kita, kecintaan kita, kesetiaan kita, tapi di sisi yang lain dia juga mendapatkan sikap barok kita, berlepas diri kita dari dia. Siapa itu? Al-mu'minul 'asi. Seorang mukmin tapi pelaku maksiat. Ini mendapatkan dua hal. Di satu sisi kita mencintai dia karena dia seorang muslim. Di sisi yang lain kita benci dia karena dia pelaku dosa. Dan mungkin pelakunya kita, maka kita ingin sikap adil ini datang dari kaum muslimin. Kita akan bahas rekapnya. Yang ketiga akan kita bahas nanti malam di Masjid Baitul Hikmah. Orang yang dari mereka kita berlepas diri secara mutlak. Orang-orang musyrikin, kafirin, atau sebagian kaum muslimin yang mengatakan dan melakukan perbuatan kufur, yang mengeluarkan mereka dari Islam dan sudah ditegakkan dalil. Kita akan bahas detail nanti malam. Yang nomor dua ini, orang-orang yang berhak mendapatkan wala di satu sisi, mendapatkan barok di sisi yang lain. Cinta kita karena dia adalah seorang muslim, benci kita karena dia adalah pelaku dosa. Kata Syekh, mithlul muslimil 'asi. Orang yang sepertinya adalah orang seorang muslim pelaku maksiat. Persis. Dia mukmin dengan sisa imannya yang ada, tapi dia fasik dengan perbuatan kemaksiatan atau dosanya. Mithlul muslimil 'asi alladhi yuhmilu ba'dhal wajibat. Seorang muslim yang melakukan maksiat yang meremehkan sebagian kewajiban-kewajiban. Wa ya'malu muharramat, dan melakukan keharaman-keharaman. Allati la tasilu ila al-kufur, yang tidak sampai pada level kekufuran maksiatnya. Maka kewajiban kita kaum muslimin, fa yajibu munasahati haula wal inkari alaihim. Maka orang-orang seperti ini, mungkin kita orangnya, posisikanlah dulu kita adalah orang yang ingin memberikan nasihat. Maka wajib kepada semua kita kaum muslimin menasihati orang-orang seperti ini. Muslim pelaku maksiat, meremehkan banyak kewajiban, melakukan banyak kemaksiatan, tapi bukan level kufur. Tidak ada dalil yang menyebutkan akan perbuatan tersebut pelakunya kafir. Maka harus dinasihati orang-orang seperti ini dan harus diingkari perbuatannya, jangan didiamkan. Wala yajuzu sukut 'ala ma'asihim, dan tidak boleh diam akan kemaksiatan yang mereka lakukan. Mungkin sekarang lagi hangat ya. Lagi hangat ya LGBT ya. Bukankah sebagian mereka muslim? Hah?
Muslim bukan? Muslim. Apakah kita diamkan? Gak boleh diam. Harus dinasihati, harus diingkari, dan tidak boleh diam akan dosa yang mereka lakukan. Dulu ya, ini dulu aja nih. Orang itu kalau misalnya bahasa Banjarnya pina bebencongan, itu malu dia. Sikapnya terlihat sekali lemah gemuruh, laki-laki tapi lemah gemuruh. Dibilang atau dipanggil bencong, marah dia. Sekarang muncul ke permukaan, enggak ada malu-malunya. Bahkan mungkin itu adalah sesuatu yang menjual. Normal dia, begitu masuk TV, bencong dia. Udah enggak ada malunya. Ada ancaman laknat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ancaman laknat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ketika ada ancaman laknat dari Nabi Muhammad, berarti perbuatan itu adalah dosa besar. Maka orang-orang seperti ini harus dinasihati. Kemungkaran yang mereka lakukan harus diingkari, dan kita tidak boleh diam. Dan pembahasannya masih berlanjut ya. Dan kaum muslimin tidak boleh diam. Karena ini adalah pilihan. Ini adalah pilihan. Apakah takdir? Takdir, semuanya takdir. Semua yang berlaku di muka bumi ini, bahkan di langit sana, sejak Allah ciptakan pena, semuanya takdir. Tapi kita punya pilihan. Kita punya pilihan, kita punya kemampuan. Anda bisa memilih untuk normal. Karena ini penyakit. Anda harus tinggalkan komunitasnya. Anda harus keluar dari hal tersebut. Kemudian karena ini penyakit, berobatlah dengan dokter yang tepat. Mintalah nasihat kepada orang yang tepat, bukan kepada sesama pelaku. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini berbahaya. Jangan sampai kemudian karena perbuatan sebagian, segelintir, bukan sebagian atau segelintir, banyak ya. Satu koma enam persen dari 200 juta. Berarti berapa? 16 ribu. Siapa yang pintar matematika? Itu angka, angka gay di Indonesia. Artinya per 16 atau per 17 orang, satu orang menyimpang berarti. Banyak. Jangan sampai perbuatan orang-orang seperti ini karena kita diam. Jangan sampai perbuatan orang-orang seperti ini karena kita tidak mengingkarinya, menasihatinya. Adab Allah ratakan kepada semuanya. Di Masjid Imam Syafi'i disebutkan, beberapa di antara mereka mengaji karena ingin sembuh. Yang curhat ke saya pun karena ingin sembuh. Lumayan, di atas 3 orang lah. Mbak, mereka ingin sembuh. Mereka mengaji. Mereka belajar. Bukti bahwasanya ini pilihan, mereka bisa pilih jalan. Bukan kemudian lanjut dengan kemaksiatan yang ada. Saya takut Ustaz kembali ke masa yang lalu. Ayo perbaiki diri kamu. Hubungan kamu dengan Tuhan perbaiki, Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kamu dengan kitabnya Al-Qur'an perbaiki, Al-Qur'anul Karim. Isi diri ini dengan nutrisi agama terus agar Anda termotivasi. Satu sisi Anda termotivasi karena janji-janji Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain kamu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lambat laun Anda sembuh, dan memang alhamdulillah sudah ada yang sembuh, bahkan sudah nikah. Kenapa?
mereka memilih untuk mengaji. Mereka memilih jalan untuk benar. Dan orang yang ngajak mereka itu pahalanya luar biasa. Saya tahu siapa yang ngajak dan siapa tahu, saya tahu siapa orangnya. Subhanallah, ini luar biasa. Artinya bisa. Mungkin sebagian di antara pian juga punya teman yang seperti ini. Ingatkan, nasihati, ingkari, berikan ancaman-ancaman Allah dan Nabi Muhammad SAW tentang hal atau perbuatan yang mereka lakukan. Menjijikkan level binatang. Allah berikan kita hasrat seksual, betul, tapi salurkan dengan cara yang benar. Jangan sampai perbuatan segelintir orang ini kemudian Allah umumkan, Allah generalkan semua azabnya ke Indonesia semuanya. Wah, selesai kita. Sudah bukan hak asasi bahasanya. Yang maksiatkan saya, yang dosakan saya. Kenapa situ yang ribut? Karena situ maksiat, saya kena juga imbas azab Allah kalau kami diam. Jamaskan rahmukumullah. Tapi mau bagaimanapun, sebagian di antara mereka muslim, maka sikap kita harus adil. Ini bukan berarti dukungan, tidak sama sekali. Karena pelakunya mungkin teman kita, bahkan mungkin anggota keluarga kita. Maka tetap kemudian harus diingatkan, dinasihati, diingkari, bukan diam. Bal yunkiru alaihim wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahkan dia harus mengingkari mereka atas perbuatan dosanya, memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan yang munkar. Wa tuqamu 'alaihim al hudud wa at-ta'zirat hatta yakuffu 'an ma'asihim. Ini yang seharusnya dilakukan dan ini kuasa pemerintah. Sudah dinasihati, kita perintahkan perkara yang ma'ruf, kita larang mereka dari yang mungkar, dari perbuatan menyimpangnya, seksualnya. Masih juga dilakukan, masih juga mereka melakukan. Maka tuqamu 'alaihimul hudud wa ta'zirat, mereka harus ditegakkan hukuman, harus ditazir. Belum tidak berbicara tentang LGBT. Umum, maksiat apapun, kalau seseorang selalu melakukannya, pemerintah berhak untuk menghukumnya. Apa? Hatta yakufu an ma'asihim, agar mereka berhenti dari maksiatnya. Apalagi LGBT. Minum minuman keras, mencuri, berzina, bla bla bla, semua dosa. Kita berbicara semua dosa. Ketika orang itu sudah diingkari, diingatkan, dinasihati, masih dia lanjut, pemerintah punya hak untuk menghukum. Pemerintah punya hak untuk menghukum. Supaya apa? Agar mereka berhenti dari kemaksiatannya. Ini malah bukan sebuah kesalahan katanya. Gimana? Jamaskan rahmukumullah. Kalau bukan karena kita sering belajar, nuntut ilmu, dan sering ada mengingatkan, tambah runyam agama kita ini. Dengan kondisi Indonesia yang seperti ini. Kita cinta tentunya negeri kita, negeri yang aman, mudah kita beribadah kepada Allah, syiar Islam tersebar begitu mudah. Tapi bukan berarti juga kemudian semuanya sama. Semua penyimpangan diterima dan kemudian didiamkan. Hatta yakufu an ma'asihim wa yatubu min sayyi'atihim. Kalau seperti yang ulun ceritakan tadi, kesadaran dia pribadi pengen sembuh. Makanya siapapun di antara pian yang masih muda, baru ngaji dan kemudian sudah tumbuh jenggot, pelihara. Karena orang-orang seperti ini akan kembali hasratnya kalau melihat laki-laki yang mulus wajahnya. Jadi, makanya kalau pengajian pian belum temu jenggot, pakai yang pakai jenggot palsu aja. Ditaksir sama homo. Wallahu a'lam bishawab. Itu pernyataan. Mereka bilang ke ulun langsung.
kalau melihat anak muda baby face cakep banget, tapi cakepnya cakep lebih kepada ke perempuan, gantengnya tuh kayak cewek, bisa kembali. Takut Ustadz saya ke masjid, harus ke masjid, jangan mikirin macam-macam kan, harus ke masjid belajar. Imbah ini jangan juga pas di masjid tengok kanan kiri, jangan. Mereka ingin baik, mereka berusaha untuk sembuh. Nah, ini syukur ada kemauan. Tapi kalau yang tidak nih, yang punya kuasa harus memaksa agar mereka berhenti dari maksiatnya, agar mereka bertobat dari kesalahannya. Itulah kenapa adanya ta'zir, hukuman non firman dan sabda. Pemerintah yang menentukan ini di penjara, ini di itu, ini di ya. Penguasa yang memiliki yakni ketentuan atau kewenangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masih rekap ya, Umar rekap aja para puntung. Tentunya ada tambahan ya, tidak seperti satu bulan yang lalu. Kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a Abdullah bin Himar indama utiya bi wa huwa sharibul khamri wa la'anahu ba'd as-sahabah qala sallallahu alaihi wasallam la tal'anuhu innahu yuhibbullaha wa rasulahu wa ma'a hadha faqad aqama alaihi al-hajj. Sebagaimana praktek Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Himar, ketika didatangkan dia kepada Nabi Muhammad SAW dan dia peminum minuman keras. Dan kala itu para sahabat melaknat beliau. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan kalian laknat dia karena dia sesungguhnya mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi tetap tegakkan hukum pada dia, yaitu dicambuk kala itu. Wallahu a'lam bishawab. Di 15 menit terakhir ini, materi tambahan dari fatwa Syekh bin Baz, kayak rangkuman dari dua muqaddimah tadi, dua yakni rekap tadi. Disebutkan pertanyaan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ma huwa hukmu syara' fi murtakibil kabirah, hal yakhruju minal millah? Wahai Syekh, apa hukum syar'inya untuk para pelaku dosa besar? Apakah mereka keluar dari Islam? Sudah ada di benak kita jawaban sebenarnya, tapi lihat perkataan beliau. Hukmu syar'i fihi annahu 'asi fasiq. Hukum syariatnya adalah untuk para pelaku dosa besar, mereka pelaku maksiat, mereka orang fasik. Lakin la yakhruju minal millah. Tapi mereka tidak keluar dari millah, dari agama Islam. Khilafan lil khawariji inda ahli sunnati wal jamaah. Berbeda tentunya dengan keyakinan orang-orang khawarij menurut prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa itu tadi prinsip orang khawarij? Pelaku dosa besar keluar dari Islam. Kenapa keyakinan ini muncul? Karena mereka memaknai iman itu harus ada 100% dalam diri ini atau tidak ada sama sekali. Mereka tidak meyakini iman itu bertambah berkurang, ada atau tidak ada. Dan ini tidak mungkin. Kata beliau, az-zani fasiq, pelaku zina adalah orang yang fasiq. Fasiq dari kata bahasa Arab fasaqa, itu keluar dari jalur. Syaribul khamri fasik, peminum minuman keras, peminum minuman memabukkan atau yang sejenisnya yang memabukkan, fasik, pelaku dosa. Islam menjaga 5 atau sampai 6 hal yang sangat penting, yang sangat darurat, dan seorang muslim harus menjaganya. Satu, Islam menjaga agama. Islam menjaga agama itu sendiri. Makanya segala sesuatu yang akan merusak agama seseorang mesti haram hukumnya. Contoh mudah ya, pemahaman-pemahaman menyimpang mesti haram. Islam menjaga akal. Makanya segala sesuatu yang kemudian bisa merusak akal sehat mesti haram. Minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, karena Islam menjaga akal.
Tiga, jiwa. Makanya segala sesuatu yang kemudian bisa merusak jiwa, di antaranya mungkin pembunuhan, mesti haram hukumannya. Bahkan pelakunya harus dibunuh kembali. Empat, Islam menjaga harta. Makanya segala sesuatu yang bisa kemudian sampai level menghilangkan harta orang, merampas harta orang, mesti haram hukumnya. Seperti pencurian, pembegalan, dan lain sebagainya. Bahkan orang itu kalau mati karena dia membela hartanya, syahid dia. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, ada maling masuk, pasnya bangun, lalu bertimpas, matinya syahid. Karena dia membela hartanya. Lima, Islam menjaga nasab. Makanya segala sesuatu yang mungkin akan merusak nasab seseorang, mesti haram hukumnya. Contoh perzinahan. Begitu banyak hak yang direnggut ketika seorang itu menzinai seorang perempuan. Suka sama suka atau sampai level perkosaan. Satu, hak Allah dia langgar karena Allah melarangnya. Tapi dia melanggarnya. Satu-satunya dosa yang Allah larang untuk mendekati, bukan melakukan, untuk mendekati, itu zina. Tak taunya dia langgar. Hak Allah dia rampas. Dan imbasnya, itu bukan 1-2 hari. Imbasnya, bukan 1-2 pekan. Imbasnya, bukan 1-2 bulan. Bisa 10 tahun kemudian. Bisa 20 tahun kemudian. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna zina daynun fa in istaqrattahu fa innal wafa'a min ahli baitika fa'lami. Sesungguhnya zina itu adalah hutang, maka siapapun di antara kalian hutang, yang bayar nanti anggota keluarga kalian. Bukan 1-2 hari. Nanti mungkin yang menerima imbasnya anak zinanya itu yang mendapatkan imbasnya, apalagi perempuan. Ayah biologisnya tidak bisa jadi wali, tidak jadi wali untuk dia nikah. Mereka tidak saling mewarisi satu sama lain. Yang tidak hilang adalah kemahraman, mau bagaimanapun ini adalah darah dagingnya. Sangat menyakitkan. Hilang kemudian bayangan indah seorang wanita tentang sebuah pernikahan, tak taunya dia tahu dia anak zina. Kapan ketahuannya? 20 tahun kemudian. Hak Allah dia rampas. Hak perempuan tersebut dia rampas. Baik, ingat cerita dalam Sahih Bukhari, ketika tiga orang saleh terperangkap dalam sebuah gua dalam Sahih Bukhari. Kemudian masing-masing mereka bertawassul dengan amal saleh mereka agar Allah bantu mereka bisa keluar dari gua. Karena masuk gua berlindung, tatonya ada batu besar jatuh nutupi. Salah satu di antara mereka bertiga itu doanya adalah, dia berdoa kepada Allah menceritakan kasusnya. Dia punya sepupu, anak omnya, sangat cantik. Dan sepupu bukan mahram ya, boleh kita menikahi. Dia sangat menginginkan perempuan ini, dalam artian ingin menzinainya. Tentunya perempuan tersebut tidak mau. Suatu saat perempuan ini dalam kondisi yang sangat terjepit, butuh uang. Kata dia, saya akan bantu, tapi kamu harus mau zina sama saya. Dalam keadaan seperti itu dia iakan. Tapi ketika, ya Allah, ketika saya sudah di antara 4 cabang tubuhnya, 2 tangan 2 kaki, tinggal dieksekusi aja. Perempuan ini mengatakan, la tafudul khatam illa bihaq. Cincin itu tidak dipakai kecuali dengan yang benar. Selaput darah itu tidak robek kecuali dengan perkara yang benar. Nikah. Terdiam dia. Padahal tinggal eksekusi. Artinya hak perempuan itu dinikahi dulu, kemudian baru disetujui. Terdiam dia. Tidak jadi kemudian dia melakukannya,
dan dia berkata, ya Allah, kalau perbuatan saya kala itu meninggalkan zina adalah perbuatan yang baik, tolong kami ya Allah. Bergeser batu tersebut. Hak perempuan dirampas ketika ini terjadi. Hak keluarga. Keluarga si perempuan. Orang didik anaknya baik-baik. Lama orang didik anaknya baik-baik. Bapak ibunya menyekolahkan dia di tempat yang baik tentunya. Laki-laki ini dengan rayuan dahsyatnya kemudian sampai bisa menyetubuhinya. Hamil. Malu satu keluarga, keluarga besar bahkan mungkin pindah dari kota itu. Kehormatan keluarga direnggut oleh perbuatan. Makanya kenapa Allah sebutkan fahisyah? Kenapa Allah sebutkan dosa ini dosa yang keji? Banyak sekali hak dirampas. Hak Allah, hak si perempuannya, hak keluarganya, hak suaminya. Kalau ini demi orang. Ada laki-laki seperti itu. Bini orang diembat juga. Dia rayu mati, dia rayu habis supaya bisa dizinai. Habis kehormatan seorang laki-laki. Di mana punya kehormatan seorang laki-laki? Kalau kemudian dia tahu bininya digauli orang. Habis. Keji sekali perbuatan ini jemaah. Belum lagi kemudian rusaknya nasab. Hak anak itu halal. Dia punya hak punya bapak yang halal. Dia punya hak untuk punya nasab yang halal. Hancur karena perzinahan. Ini Islam. Islam menjaga Islam menjaga nasab. Maka segala sesuatu kemudian yang akan merusaknya mesti haram hukumnya. Yang keenam, Islam menjaga kehormatan semakna dengan nasab sebenarnya. Dan hai kalian kaum wanita, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian untuk berjilbab. Apa itu jilbab? Pakaian yang menutupi tubuh wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki yang sebelumnya dia sudah pakai pakaian. Ketika Allah perintahkan anda berjilbab, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke tubuh mereka. Ini untuk menjaga kehormatan anda. Jilbab membuat anda lebih terhormat. Jilbab membuat anda lebih tinggi derajatnya dibandingkan muslimat yang terbuka. Dan semoga mereka menutupnya. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Islam menjaga kehormatan. Ini satu contoh saja kehormatan wanita. Tutuplah dengan jilbab. Islam juga menjaga kehormatan, makanya kita tidak boleh mencela kaum muslimin, mencaci maki kaum muslimin, menyebarkan aib seorang muslim. Oh, karena Islam menjaga kehormatan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Syaribul khamri fasik. Peminum minuman keras fasik. Idza lam yastahil dzalik. Tadi belum menyebutkan contoh pezina fasik, peminum minuman keras fasik, dan dosa-dosa yang lain pelakunya fasik selama mereka tidak menghalalkannya. Tapi kalau misalnya ada orang yang berzina, ada orang yang minum minuman keras dan mereka mengatakan ini halal, ini keluar dari Islam. Bahkan jika mereka tidak berzina, mereka tidak minum minuman keras, tapi dia mengatakan zina halal, minum minuman keras halal, keluar dari Islam. Dan empat hal tadi harus dipraktekkan dulu. Sangat taktikal kalau pengajian ini. Anda harus catat betul-betul supaya Anda bisa bersikap adil kepada kaum muslimin. Al-aqil walidayhi fasiq. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya fasik. Al-murabi fasik. Orang memakan riba fasik. Kulluha kabair. Semuanya adalah dosa besar, kata Syekh. Lakin la yakfur. Akan tapi pelakunya tidak kufur. Kecuali mereka menghalalkan. Wa indal khawarij yakfur bidhalika nas'alullah al-afiyah. Tapi tidak untuk orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij mengatakan pelaku zina
peminum minuman keras, orang durhaka kepada orang tuanya, yang makan riba, bla bla bla, kafir, keluar dari Islam. Ini keyakinan orang-orang Khawarij. Wa sahih, dan yang sahih adalah anna qawlahum batilun wa annahu laysa bikafirin walakinnahu asin alayhi at-taubatu ila Allah war-ruju' ila Allah wal-inabatu wa man taba taba Allahu alayhi wa idza mata ala dhalika mata asiyan ala khatar min dukhul an-nar illa an ya'fu Allahu anhu lakinna law dakhalaha la yakhlut fiha law dakhalaha khilafan al-khawarij wal-mu'tazilah والخوارج يقولون يكفر ويخلد في النار إذا مات عاقا لولدي إلى آخر. Kata beliau. Dan yang sahih adalah bahwa saya perkataan orang-orang khawarij ini adalah batil, salah, sesat. Dan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir, akan tapi dia pelaku maksiat, dia harus bertobat kepada Allah, dia harus kembali kepada Allah, dan barang siapa yang bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan terima taubatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, man taba qabla an tatla' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan terima taubatnya. وَإِذَا مَاتَ عَلَى ذَلِكَ مَاتَ عَصِيًا عَلَى خَطَرٍ مِنْ دُخُولِ النَّارِ, dan jika dia meninggal masih dengan dosa besarnya, maka dia meninggal dalam keadaan melakukan kemaksiatan dan dia dalam sebuah kekhawatiran ada ancaman neraka untuk dia. إِلَّا أَيَّعَفُوَ اللَّهُ عَنْهُ, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, karena Allah memang maha pengampun. Lakin law dakhalaha la yakhlud fiha, akan tapi jika dia masuk ke dalam neraka pun Allah azab pun tidak kekal di api neraka. Inilah prinsip orang yang meninggal dengan dosa besar, masih dengan dosa besar, maka dia meninggal dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Oke. Di saat yang sama dia dalam sebuah ancaman, sangat mungkin sekali masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki untuk mengampuninya, Allah akan ampuni karena dia maha pengampun Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika Allah menghendaki untuk mengazabnya, Allah akan mengazabnya menurut kadar dosa yang dia lakukan. Tapi ingat, tidak kekal di api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خير. dalam riwayat lain, يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان, akan keluar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi, ada sebutir debu kebaikan atau keimanan. Allah akan keluarkan, Allah akan sucikan mereka kembali, Allah akan bersihkan mereka di sungai di surga sana, dan kemudian kembali kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang meninggal dan masih dengan kemaksiatannya, hukum dia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Jika Allah menghendaki, Allah akan azab menurut kadar dosa dan tidak kekal di api neraka. Akhirnya Allah akan selamatkan dia. Dan di antara bentuk syafaat yang kita kenal adalah untuk orang-orang seperti ini. Syafaat itu banyak macamnya. Di antaranya syafaat, pertolongan, bantuan untuk orang-orang yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan. Kenapa? Karena dia masih punya iman. Karena dia bukan pelaku kesyirikan kepada Allah. Dan malaikat tahu siapa yang harus diselamatkan berdasarkan iman yang masih ada pada orang tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah berkaitan dengan sikap ajil terhadap para pelaku dosa
dari tiga rujukan, empat bahkan. Pertama, usul Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekh Shalih Fauzan, Al-Wajiz fi Aqidati Salaf Shalih Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Kemudian At-Takfir wa Dhawabituhu karangan Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili. Dan yang terakhir, Fatwa Syekh Muhammad Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Wallahu a'lam bishawab. Maka bersikap adil kepada kaum muslimin, para pelaku dosa, karena sangat mungkin kitalah yang melakukan dosa, di mana kita juga ingin kaum muslimin bersikap adil kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Mohon kereda bagus lagi. Man bolehkan kita. Ah, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Terhadap orang-orang pelaku dosa besar, kita harus menasihati dan menyampaikan dari dalilnya. Nah, bagaimana sikap terhadap orang-orang pelaku besar, kita harus menasihati dan menyampaikan dari dalil kepada mereka. Lalu bagaimana sikap kita kalau ternyata dia juga menyampaikan dalil-dalil juga, Ustaz? Siap. Apa yang dilakukan sesuai dengan dalil yang mereka miliki, boleh-boleh saja. Terhadap pelaku tersebut. Siap. Bagaimana jika kita sudah melakukan yang harus kita lakukan terhadap sebagian kaum muslimin, para pelaku dosa? Satu, kita menasihati. Dua, kita mengingkari. Dengan kemudian tentunya menyampaikan dalil. Tentunya mereka berdalih. Bukan berdalil ya. Yang namanya dalil itu adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham sahabat. Itu namanya dalil. Yang namanya dalil, ketika kita menyampaikan kepada dia dalil akan kesalahan yang dia lakukan, firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman para sahabat. Dan orang-orang seperti ini ketika menyangkalnya mesti dengan dalih-dalih tertentu. Tidak mungkin kemudian menggunakan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dan paham para sahabat. Itu mustahil. Tapi kalau mereka menggunakan dalil firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan cara paham mereka, mungkin. Ini mungkin. Tapi tidak dengan cara paham para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Ketika Anda sudah menyampaikan nasihat firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham yang benar, pemahaman para sahabat, maka tugas kita sisanya adalah cuman berdoa. Karena tugas kita basicnya sudah selesai. Sisanya adalah hanya doa. Tidak bisa kita merubah hati seseorang. Doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala lunakkan hati dia mudah mendengarkan nasihat kita. Agar Allah lunakkan hati dia faham akan nasihat yang kita sampaikan. Ya, sisanya doa. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. Wahai Muhammad, jika mereka berpaling darimu, tidak mau mendengarkanmu, maka ketahuilah sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan, bukan merubah hati orang. Jadi tugas bapak, tugas semua kita, ibu-ibu juga, ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita sama muslim, secara jelas firman Allahnya ada, sabda Nabi Muhammadnya ada dengan pemahaman yang benar, nasihatkan kepadanya, faham dia, tugas kita sudah selesai. Lanjut dia dengan perbuatannya, berlepas diri kita dari orang-orang seperti ini. Ya, karena sudah sampai dalil. Kita harus berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena sudah sampai kepadanya hujjah. Kalau pihak ingin bersabar 2, 3, 4, 5 kali nasihat, percuma ulun rasa. Kenapa? Karena dia sudah faham bahkan dengan nasihat Anda yang pertama. Maka sisanya doa saja, Anda berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ditakutkan syubhat yang dia bawa masuk ke otak kita. Oh, benar juga ya. Nah, repot jadinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sampai mana aurat menantu perempuan di hadapan ibu mertua? Bolehkah paha dada menantu terlihat di hadapan ibu mertua?
ini berkaitan dengan batasan aurat sama muslimah, bukan lagi kemudian yakni menantu dan mertua. Sama muslimah tetap ada batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka yakni leher ke atas, lengan ke bawah, mata kaki ke bawah. Itu saja. Ngapain juga memperlihatkan dada? Hah? Bingung saja. Allah a'lam bishawab. Perlihatkan itu untuk suami Anda. Dada kepada perempuan. Nanti kalau akalnya gesrek sedikit, masuk LGBT lagi. Bagus juga penikam aja. Nah. Aduh, buat apa? Allah a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Batasan yang seharusnya yang selayaknya dilihat oleh mahram juga. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena mungkin di rumah mertua dan menantu sama-sama enggak berjilbab, no problem. Sama-sama pakai daster, no problem. Tidak ada masalah. Karena mereka di dalam rumah dan kemudian masih tertutup. Jangan kemudian mentang-mentang di rumah pakai daleman doang. Ah, keluarga apa ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana membantah syubhat yang mengatakan kan tidak mengapa kita berzina, kan Allah akan menghapuskan dosa selain syirik. Oh, iya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, lima yasha. Hah? Kalian fokus enggak? Kalian fokus enggak? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya syirik. Tapi Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah syirik, lima yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jangan merasa pede Anda akan Allah ampuni. Dan jangan kemudian merasa bahwasanya azab Allah itu ringan. Enggak apa-apalah berzina, nanti juga Allah ampuni. Apa Anda tahu bagaimana ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala? Berapa lama Allah akan azab Anda karena Anda meremehkan dosa? Ini mengerikan jemaah. Azab neraka paling ringan itu adalah seseorang diletakkan di atas bara api mendidih otaknya. Azab untuk Abu Thalib itu paling ringan. Azab untuk Abu Thalib itu azab paling ringan. Tidak bisa kita bayangkan gimana yang ngerinya. Yang paling ringan saja begitu. Belum lagi kedua. Ketika Anda meremehkan perzinahan, lima hak tadi Anda sudah renggut. Belum lagi kemudian Anda mungkin misalnya ketika ada orang mengatakan seperti ini, dia mungkin masih sehat, cuma butuh 5-10 menit Allah berikan pada Anda penyakit sampai mati Anda dengan penyakit tersebut. Sebelum akhirat Allah azab Anda dengan penyakit tersebut, Anda gak mati-mati tapi punya penyakit kelamin, na'udzubillah. Cukup 5-10 menit atau kurang dari itu. Karena Anda, yakni na'udzubillah, kita takutkan ini sampai level menghalalkan. Mengatakan tidak apa-apa ini, na'udzubillah, kalau sampai level menghalalkan. Ingat perkataan Syekh bin Baz tadi. Dia fasik, dia pelaku dosa selama dia tidak menghalalkan. Orang yang seperti ini kita takutkan, dia menghalalkan. Kalau sudah menghalalkan padahal sudah tahu akan larangannya, Anda bisa keluar dari Islam. Buru-buru Allah ampuni, keluar dari Islam, kafir, kekal di neraka, bahaya. Jangan sampai kemudian yakni meremehkan dosa. Jangan sampai meremehkan dosa. Ketika pernah terjadi dan itu di masa yang lalu, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini kepedean ya, kepedean merasa akan diampuni padahal Allah akan mengampuni bagi Allah ya, bagi orang Allah kehendaki. Allah tahu siapa yang Allah akan ampuni. Wallahu a'lam bissawab.
jangan merasa aman dari yakni azab Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kita setiap kali berdoa agar dikabulkan melalui amal-amal soleh yang kita lakukan sehari-hari? Apakah ini termasuk ikhlas? Boleh. Ini diantara praktek tawassul dengan amal soleh. Sebutkan saja amal Anda atau Anda berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala cuman berduaan. Sebutkan amal soleh Anda. Ya Allah, saya hari ini begini, saya hari ini begitu. Sebutkan amal soleh Anda, no problem. Hari ini saya berinfak ya Allah, hari ini saya lengkap salat sunnah rawatibnya, hari ini puasa. Jika engkau terima ya Allah, maka saya minta. Sebutkan permintaan Anda, boleh. Itulah diantara praktek tawassul yang benar. Menyebutkan amal soleh, baru minta kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dalil yang mengatakan sebelum salat subuh membaca ya hayyu ya qayyum? Enggak tahu saya. Enggak berani jawab, tapi saya enggak tahu. Sebelum subuh baca Quran aja. Kalau belum azan masih ada waktu untuk salat malam, salat aja. Lakukan yang jelas-jelas. Lakukan yang jelas di dalam syariat Islam. Ada salat tahajud, ada sholat witir, ada baca Quran, jelas Anda lakukan itu, gak butuh 1 jam. Jangan lagi sebelum subuh, 1 jam gak cukup kalau Anda lakukan itu. Maka lakukan yang jelas saja, yang gak jelas gak usah. Saya tidak katakan ini salah, saya gak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu, witir saja. Atau baca Quran saja. Atau sholat tahajud, karena waktunya itu sebelum fajar menyingsing Anda tetap bisa kemudian sholat tahajud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah hukumnya seorang mu'alaf yang masuk Islamnya karena sesuatu yang ada di dunia ini, ya? Dan sikap taatnya masih berlaku Bagaimanakah hukumnya seorang mu'alaf yang masuk Islamnya karena sesuatu yang ada di dunia? Islam. Urusan hati Anda kita enggak tahu. Yang jelas Anda mengucapkan syahadatain, Anda muslim. Dan sikap ketaatannya masih berlaku seperti orang kafir dan bergaul dengan orang kafir, bahkan hampir menyesali keislamannya. Allah alam bisa. Kita takutkan dia sudah keluar dari Islam. Setiap diberikan nasihat, orang ini selalu membantah dan mengatakan untuk tidak mengurusi hidup dan urusannya. Sia-siakah dia mu'alafnya? Oke. Masalah yang kompleks ya. Berkaitan dengan sia-sia, Allah alam bisa. Mudah-mudahan tidak. Makanya seseorang itu kalau misalnya sudah masuk Islam sekalipun karena urusan dunia, mungkin karena sebab pernikahan, maka pelajari Islam. Islam bukan cuma syahadatain. Rukun Islam bukan cuma syahadatain. Tapi ada rukun yang lain. Yang jadi masalah di sini adalah praktek dia itu sama seperti masih seperti orang kafir. Tidak diterangkan di sini apakah dia sholat atau tidak. Karena kalau misalnya orang itu tidak puasa, orang itu tidak zakat, orang itu tidak haji, sengaja tapi masih meyakini kewajibannya, tidak keluar dari Islam, tapi untuk perkara sholat itu ada khilaf, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kalau tidak syahadatain sudah bukan bahasan kita itu. Kafir berarti. Ada bahasan detail tentang orang yang tidak sholat memang. Tapi kalau orang tidak puasa, orang tidak zakat, orang tidak haji, masih meyakini kewajibannya, sengaja dia tidak melakukannya, tidak keluar dari Islam. Tapi tidak untuk perkara sholat. Ini tidak dijelaskan. Apakah kemudian setelah dia masuk Islam, dia sholat atau tidak? Jika tidak pernah sholat, maka bersihkan dari pertama, dia bukan muslim. Karena ada satu rukun yang dia tinggalkan sebelum rukun-rukun yang lain. Walaupun ini kita sepakati,
sengaja pun ditinggalkan seorang tapi masih meyakini kewajibannya, dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau misalnya meyakini semuanya tidak wajib, maka basicnya bukan kafir sekalipun Anda sudah bersyahadat. Salat enggak wajib, puasa enggak wajib, zakat enggak wajib, haji enggak wajib. Enggak wajib dia bilang. Maka ini mengeluarkan dari Islam setelah dinasehati. Kalau sudah dinasehati, faham dia, masih begitu, dia memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan dari Islam. Kala itulah baru kita katakan sia-sia keislaman. Ingat, dahulu banyak orang sahabat masuk Islam karena urusan dunia, karena harta, karena uang Nabi Muhammad. Tapi ketika masuk mereka belajar Islam, menjadi orang yang bahkan paling jauh dari harta. Tapi apa? Belajar melaksanakan isi Islam. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Tugas Anda ini ketika Anda sudah menasihati, faham dia, tugas Anda sudah selesai. Sisanya doakan. Masih dia begitu, mungkin dia akan keluar dari Islam. Na'udzubillah. Wallahu alam bissawab. Karena terkadang ada orang yang seperti ini, dia akan kembali kepada kekafirannya karena urusan dunianya sudah tidak dia dapatkan lagi. Perempuan masuk Islam karena laki-laki muslimnya kaya. Masuk Islam dia. Mati lakinya, melarat, miskin, balik dia. Kenapa? Karena memang untuk urusan dunia. Bisa kemudian lagi dia murtad, kembali kepada agamanya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena itulah kita katakan sia-sia. Tapi untuk yang seperti ini, ketika Anda sudah menasihati, sampai kepadanya dalil, tugas Anda selesai. Lanjut dia dengan kegiatan kekafirannya, percuma Islam. Apalagi misalnya tidak salah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaf ulum wa ma'am. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.